Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Jadi biarkan tumbuh. Yang keempat, digundul bagian depan, lalu yang lainnya dibiarkan. Intinya bahwa ketika dia mencukur rambutnya, dia mencukur sebagian dan membiarkan yang lainnya dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kama yaf'aluhu as-sufal. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang rendah, orang-orang hina. Ya. Bahkan sekarang kita melihat orang-orang kafir itu luar biasa, tafannun, berbagai macam model. Ada yang melakukan khaza', itu seluruhnya gundul, kemudian bagian rambutnya dibuat gambar model tikus, lalu bagian belakangnya itu dibiarkan rambutnya panjang, jadi ekornya, ekornya tikus itu. Nah, mau jadi tikus. Nah, ini semua termasuk al-qaza'. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ini bukan menggundul sebagian, membiarkan sebagian. Kalau menggundul sebagian, membiarkan sebagian, sepakat para ulama bahwa itu qaza'. Ya, termasuk misalnya dibiarkan bagian depan ini tumbuh, belakang digunduli. Orang bilang cukur perwira. Ini termasuk qaza'. Nah, sekarang pertanyaannya, memendekkan sebagian, tidak menggundul, tapi memendekkan sebagian dan memanjangkan sebagian. Memendekkan sebagian, memanjangkan sebagian. Sehingga orang ketika melihat, terlihat sekali bahwa ini sebagian pendek, sebagian panjang. Bagian tengahnya panjang, panjang. Pinggir-pinggirnya pendek. Ya. Depan, kanan, bagian kanan, bagian kiri, dan bagian belakangnya ini. Bagian tengkuknya. Itu ditipiskan. Tapi di atasnya itu, ya, paham ya? Kayak pohon beringin. Nah, saya yakin kalau sebagian kopiahnya dibuka, ada yang seperti ini modelnya. Ada yang seperti ini model rambutnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah taala ditanya tentang cara cukur seperti ini, apakah termasuk qaza'? Kata beliau, iya, termasuk al-qaza'. Ya. Memendekkan sebagian, memanjangkan sebagian, sehingga nampak sekali ini panjang, ini pendek. Meskipun tidak sampai di krok, tidak sampai menggunakan silet, tapi dipendekkan, nampak. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau juga ditanya tentang masalah ini, bukan menggundul tapi memendekkan sebagian. Kata beliau, ini bagian dari al-qaza'. Ini bagian dari al-qaza' yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah taala, beliau menerangkan dinukil dalam Ad-Durar As-Saniyah, kata beliau, wa min at-tashabbuh bi a'da'illah taala, termasuk dalam bentuk menyerupai musuh-musuh Allah subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir. Taghzi'u sya'rir ra'si, membuat qaza' pada rambut kepalanya. Qaza' itu dari asal kata taqazzu'us sahab, ya. Awan yang terpotong-potong. Ya. Itu disebut taqazzu', taqazzu'us sahab. Awan terpisah-pisah.
yaitu membuat di rambut, rambut pada bagian kepalanya di qaza' bihal kijawani bihi awqafah, dengan cara mencukur atau menggundul sisi-sisi kepalanya atau bagian tengkuknya, aw mawadhi' minhu, atau bagian-bagian tertentu di kepalanya dan membiarkan sebagian. Kata beliau, wa huwa min fi'lil yahudi wan nasara wal majus. Ini termasuk dari perbuatan orang-orang Yahudi, Nasara, Majusi. Wa kathirun minas sufaha fi zamanina, dan banyak orang-orang bodoh yang ada di zaman kita ini. Coba para ulama menyifati ini perbuatan orang-orang bodoh. Yajuzzuna syahr ar-ra'si. Mereka memangkas, mereka memendekkan rambut kepalanya. Wa yatrukuna fi muqaddamihi qanza'atan. Lalu kemudian membiarkan pada bagian depannya itu, ya, jambul atau apa, sekumpulan rambut, tushbihu urfaddik, seperti jengger ayam. Subhanallah. Ya, kalau kita perhatikan keluar ke pasar, ke mall, jalan-jalan, banyak orang pengen jadi ayam jago itu. Ya. Nah, tidak merasa cukup itu milik ayam, dia pengen juga ingin meniru ayam gitu. Allahu musta'an. Kan enak kalau disisir, itu enak, bagus, rapi gitu. Ini dibiarkan enggak disisir. Dibiarkan naik ke atas gitu. Bangga dengan itu. Bangga. Sedang trendy katanya. Ini mode zaman sekarang. Allahu musta'an. Tushbihu 'urfa dik. Beliau ini sudah meninggal ini. Hamad Tajri rahimahullah sudah meninggal. Beliau menceritakan, beliau berarti sudah pernah melihat orang yang rambutnya seperti ini. Mirip seperti jengger ayam. Ya. Itu pada masa beliau masih hidup. Yang mungkin belum ada model-model zaman sekarang. Kalau sekarang bukan mirip lagi, memang sudah persis jengger ayam. Allahul musta'an. Walhasil ini ma'asyar al-akhwat rahimakumullah, peringatan, nasihat dari para ulama. Nah, ya, biarkan seluruhnya atau cukur, cukur seluruhnya, pendekkan, pendekkan seluruhnya. Nah, jadi kalau ingin datang ke tukang cukur, ya, ukuran berapa? Ukuran 2 cm. Sudah ukuran 2 cm seluruhnya aja sudah. Hah? Dibuat sama seluruhnya. 1 cm, 1 cm seluruhnya. Adapun yang dibiarkan, kemudian ini ditipis-tipiskan ini. Hah? Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang diingatkan oleh para ulama. Nah. Barakallahu fikum.